Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, maaf ya kita nggak kaki soalnya kan di rumah sendiri. Jadi kita berlima tadinya kan keinginannya maunya umroh, tapi qadarullah Kalisanya nggak bisa karena belum ada vaksin. Akhirnya saya jatuh kayak ikut umroh. Terus juga tadinya kita berniat mau ke Yaman ya atau ketemu sama Ipeh buat umroh. Jadi tadinya niatnya kita tadinya mau ke Mekah Madinah, niatnya maunya rencananya Ipeh nyusul sama Amisa adiknya Habib. Tapi qadarullah, semua kan ketentuannya Allah yang berencana, manusia cuma bisa berencana tapi Allah yang menentukan. Nah, jadi rencananya Allah pasti lebih indah insya Allah ya. Jadi kita gak bisa umroh bawa anak-anak karena Kalisa belum vaksin. Terus kalau seandainya Sajid Satir dibawa, nanti Kalisanya gak punya teman. Jadi kita dilema sih, sebenarnya lagi dilema. Nah sekarang ini kita lagi teleponan sama Ipeh. Kita tanya, Ipeh mau gak pulang ke Jakarta? Ya kan? Karena solusinya biar lama kumpulnya, biar Ipeh bisa ketemu Kalisa juga, Ipe pulang ke Jakarta. Kita tanya. Assalamualaikum, ah. Dia gak mau kayaknya. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Peh. Nih, adiknya mau nanya. Ah, pulang enggak? Siapa ini, Sajid? Iya. Pulang lah. Emang kangen? Gak tahu, Sajid. Tapi doain dulu aja ya sekarang ya. Tuh. Pulang lah. Aanya gak mau. Aanya gak mau betah di sana. Coba bujukin. Bujukin kangen gitu. Bujukin. Aa gak mau pulang. Coba kalian bujukin. Aa pulang dong please. Aa pulang dong please. Aa pulang dong please. Pulang. Kalau aku pulang, aku mau dimasakin apa? Aku nggak tahu pulang ngapain. Babiin bola. Babiin boba, boba gitu. Boba. Sini, coba. Bujuk coba, Kak Satir juga bujuk Ipeh. Bilang, Kalisa saya nggak mampeh. Dicium. Kalisa saya nggak mampeh. Bilang Kalisa saya nggak mampeh. Bilang. Cepat ibu-ibu nanti ibu-ibu. Oh, benar. Ngeledek Ipeh, pura-pura tidur, Peh. Oh, ya udah berarti Hali enggak mau Ipeh pulang ya. Udah Ipeh enggak usah pulang, Dek. Tuh ada Muhammad. Mana? Cepat, mana Muhammad katanya, Peh? Mana Muhammad? Masih ingat enggak sih kalian video kita waktu kita di Tarim? Jadi ada anak salah satu kabaib juga, Habib Ahmad. Yaitu namanya Habib Muhammad. Dia yang nangis-nangis minta digendong. Dan dia masih inget dong padahal itu kejadian setahun yang lalu. Ipeh itu kalau bunda gak salah April ini itu setahun. Tapi kalau itu gak Saban, jadi setahun. Ayo bujukin. Pulang, Ayo betah di sana gak mau pulang. Ya nak. Iya, iya. Tuh, jadi giliran sinyalnya bagus, teleponnya enak, tiba-tiba Bun kalau seandainya handphonenya mati, berarti handphonenya lobet ya Bun, soalnya di sana lagi mati lampu. Ujian ya. Bilang pokoknya cepet ngomong apa aja, ngomong apa. Kalau pulang digangguin enggak A-nya? Sajid bakal gangguin A kalau pulang. Bakal bikin A marah enggak? Disengin gak katanya? Enggak. Digalakin sama Sajid. Sajid mau ngomong apa sama Ah? Cepetan buru, handphonenya mati. Mau Ah pulang gak? Bilang. Tuh, udah bisa bahasa Inggris belum? Belum Ah gitu. Tapi lagi les gitu. Oh iya, emang belum bisa Ah. Bila Kalisa mau sekolah. Bila sekolah.
Kenapa sih? Ini kan anak ibu. Dede. Anak dede. Ya udah, berarti nanti Aa kabarin ya. Sampai kemarin udah pulang ya dari yang ziarah makam Nabi Allah Hud. Ya udah. Kabarin ya, Nak. Iya, Nak. Assalamualaikum. Jadi kita mau nungguin sampai dikasih handphone yang benar-benar handphone Android. Jatahnya kan ini hari Jumat, insya Allah hari ini dikasih handphone Android. Nah, jadi kemarin itu kita sempat dapat ilmu juga dari Ipe, bahwa Ipe itu sempat ziarah di makam Nabi Allah Hud. Luar biasanya adalah banyak ilmu dan karomah-karomah yang dipelajari juga, yang didapat juga di sana. Sempat di-share juga bahwa kalau nggak salah makamnya itu di dekat itu ada sumur ya, Bib ya. Dan juga dulu kaumnya Nabi Allah Hud itu kaum Ad, itu adalah kaum yang kaya raya, yang hartanya banyak sekali, tapi malah melupakan Allah, jauh dari Allah, jadi sombong akan kekayaannya, sehingga akhirnya mendapatkan azab selama 8 hari 7 malam, yang dimana semua kaumnya musnah, hancur begitu saja. Dan yang Nabi Allah Hud alhamdulillah selamat. Nah, di situ juga kita memetik pelajaran gitu untuk siapapun kita dalam keadaan apapun, sekalipun kita dalam keadaan yang lagi ada kaya raya, punya jabatan, punya power, merasa segalanya, tapi enggak boleh sombong karena kita ini hanya makhluknya Allah, makhluk yang paling kecil, yang hina. Makhluk yang hina, kita dari air yang hina. Iya. Dan juga dan kita jangan sampai menjadi manusia yang hina. Iya. Berharap agar Allah ridho sama kita. Betul. Mensyukuri atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Karena apa? Berapapun yang Allah berikan sama kita, kita harus berterima kasih karena itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Iya. Dan jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Betul. Ketika kita melihat ke atas, kita menjadi hamba yang merasa kurang, berkurang dan tidak bersyukur. Betul sekali, itu juga yang mau kita ingatkan selalu di sini. Sepertinya kan di media sosial ataupun di media manapun sekarang sedang mengagung-agungkan orang-orang dengan kekayaannya, dengan harta bendanya, sehingga banyak sekali orang-orang yang sebenarnya lebih menginspirasi, yaitu Hafiz dan Hafizul Quran, orang-orang yang ada di jalan Allah, yang memang syiar di jalan Allah, sehingga tertutup semua yang baik-baik, yang diangkat itu adalah yang kurang bermanfaat. Nah, itu juga menjadi koreksi juga buat kita sekeluarga untuk bisa kembali saling mengingatkan, dan juga diri kita sendiri juga untuk introspeksi diri ya, Bip ya. Dan juga sekarang apalagi mau bulan suci Ramadan, kita saatnya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah, mencari pahala sebanyak-banyaknya, karena kita tak enggak pernah tahu umur itu sampai kapan. Bahkan kita juga belum tentu bisa ketemu Ramadan, wallahu alam. Tapi yang paling penting, kita harus menyambut Ramadan dengan suka gembira ria, sukacita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa nanti dengan sukacita dan juga berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau kayak aku sekarang ada sedihnya juga ya, kayak oh mau bulan puasa nggak ada mama, sedih sih pasti, nggak mungkin enggak. Cuman itu tadi, kita juga harus sadar diri dan tahu diri bahwa semua makhluk yang hidup pasti akan mati gitu. Kita ini hanya makhluknya Allah gitu. Mungkin nggak tahu kapan atau siapa duluan yang akan menyusul mama, wallahu a'lam. Gimana sih caranya mengatasi kerinduan? Ya disampaikannya kalau Habib bilang dengan doa gitu. Karena apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk mengenang kepergian orang tuanya, yaitu hanya bisa beramal atas nama orang tuanya, beribadah mengatasnamakan orang tuanya, mendoakan orang tuanya, bersedekah atas nama orang tuanya, dan mengamalkan ilmu-ilmu baik yang didapat dari orang tuanya, sehingga biar pahalanya selalu ngalir terus. Nah, dan aku cuma pengen bilang buat kalian semua yang masih punya orang tua, don't waste your time, jangan sampai kehilangan momen gitu. Kayak tahun lalu mama masih ada, tapi aku kayak santai aja lah, ya udahlah buka puasanya sekali dua kali cukup lah gitu. Ternyata pada saat nggak ada, momen itu sangat amat sangat dirindukan. Dan meskipun kadang ibu dan anak itu pasti ada miskomunikasi atau apapun itu gitu, jadi itu lumrah banget, tapi kita akan merasa kehilangan orang tua banget ketika orang tua kita udah gak ada. Jadi buat yang masih punya orang tua, aku gak mau kalian nyesel kayak aku hari ini.
Jadi sempatkan waktu untuk sama orang tua dan keluarga, dan juga doain mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa kumpul sama empeh, sama anak-anak lengkap, sama keluarga besar juga, sama Umi, Abah, adik-adik, kakak-kakak kami, tante, om, keluarga besar, mudah-mudahan gitu. Dan juga tetap menjalin silaturahmi, dan doain juga mudah-mudahan kita diizinkan sama Allah untuk bisa berangkat umroh. Dan kita juga berdoa, Habib tolong doain juga mudah-mudahan yang belum berangkat umroh, Allah segerakan, Allah undang, Allah kasih rezeki, kesehatan, kesempatan, dan Allah ridhoi untuk bisa ke Baitullah. Nah, hikmah hari ini ada 3. Yang pertama, manusia Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Betul. Kita ini hamba yang hina, hamba yang tidak punya daya upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Yang paling dekat dengan Allah adalah mereka bertakwa. Dan yang paling diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, ingat kepada Allah, apalagi sebentar lagi yang kedua ini masuk bulan Ramadan. Ayo bersihkan diri, jiwa kita, hati kita untuk menyambut Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan, dia senang, dia gembira. Untuk apa? Man shoma, man ghoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunin dosa-dosanya. Ayo sekarang gembira, senang nih, besok mau Ramadan. Saya mau puasa, saya mau bangun malam, saya mau baca Quran, saya mau khatamin Quran, saya mau mengejar Lailatul Qadar. Dan saya berharap juga mendapatkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi mereka yang punya orang tua, ayo sayangin, cintai orang tua kalian. Surga kalian masih ada di rumah kalian. Ayo berbuat baik kepada orang tua kalian, dan juga punya rezeki, jangan pelit sama orang tua, sayang sama orang tua. Dan oleh karena itu, yang udah meninggal, doakan orang tua dimanapun, sehari 5 kali Fatihah, sehari 5 kali membacakan Al-Qur'an, insyaallah pahala yang mengalir untuk orang tua kalian. Dan hikmah yang terakhir adalah berharap kita semua ini bisa ke Baitullah dan ke Madinatul Munawwarah, ziarah ke makam Rasulullah. Siapa orang yang ziarah ke makam Rasulullah ketika sekarang ini, sama seperti berziarah ketika Rasulullah masih hidup, berjumpa dengan Rasulullah. Siapa yang gak senang? Saya merinding. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki saya bisa bulan ini berangkat umroh dengan ridhonya Allah. Semoga semuanya juga penonton di rumah dikasih rezeki kesehatan untuk bisa berangkat umroh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu, terima kasih banyak. Insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.